Pemirsa MNC Group akan menemani aktivitas mudik Anda menuju ke kampung halaman melalui informasi terbaru dan tentunya bermanfaat bagi kelancaran perjalanan mudik lebaran. Tim mudik MNC Group juga akan setia melaporkan kondisi lalu lintas terbaru dari beberapa lokasi yang kerap dipadati pemudik. Informasi seputar arus lalu lintas pada masa mudik lebaran sangat dinantikan masyarakat. MNC Group melalui jaringan media terbesar MNC Media berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Konsistensi ini diperlihatkan dengan mengerahkan 500 jurnalis meliputi media televisi, online, koran, dan radio yang rutin menyampaikan kondisi terbaru dari titik vital yang tersebar mulai dari Pulau Jawa, Medan, Bali, dan Makassar. Hal tersebut disampaikan Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo saat resmi melepas keberangkatan tim mudik MNC Group 2018 hari Jumat di gedung iNews Center Jakarta. Pada kesempatan itu, HT didampingi Menhub Budi Karya Sumadi dan Kakor Lantas Irjen Pol Royke Lumowa. Menurut HT, peningkatan jumlah wartawan yang dikerahkan tahun ini guna mempercepat penyaluran informasi kepada para pemudik. Saya rasa penyebarannya lebih besar ya. Kemudian di samping itu ya kami membuka diri untuk membantu running text jika kalau diperlukan, mungkin perlu call number kalau orang ada emergency bisa telepon. Ya pesan saya kepada kawan-kawan kru, hati-hati di jalan ya, kalian bertugas tapi juga ya selamat lebaran juga nanti di jalan. Hati-hati khususnya karena jangan sampai nanti lengah atau apa ya karena sibuk dengan kamera dan sebagainya. Menurut Menhub Budi Karya, peran media dinilai sangat penting dalam memberikan informasi kondisi arus lalu lintas dan juga himbauan keselamatan bagi pemudik. Ini pasti membantu, ya, pasti memberikan supporting. Apalagi Pak Hari dengan sukarela, kalau ada kesulitan bagi tim, kita bisa menggunakan jalur informasi yang ada di iNews ini. Tim mudik lebaran MNC Group 2018 bakal melakukan pemberitaan dimulai dari tanggal 7 hingga 24 Juni 2018. Diharapkan informasi terupdate seputar arus mudik lebaran tahun 2018 yang disiarkan melalui berbagai saluran media milik MNC Group ini dapat membantu kelancaran perjalanan mudik Anda. Dari Jakarta, iNews melaporkan.